Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Saya kenal beberapa Bapak, terutama Pak Wimbo sendiri, Pak Riz, Pak Husen, Ibu, dan semua yang saya tak mampu menyebutkan namanya satu persatu, dan seluruh yang hadir, baik yang hadir di ruangan ini maupun mungkin ada yang hadir secara online. Pertama saya mohon maaf, saya terlambat karena tadinya memang 13.30, lalu saya minta Ibu Winnie untuk dimajukan karena akan ada pelantikan ke 13.30, tapi kemudian ada perubahan lagi dari diminta untuk lunch bersama presiden tadi nanti pukul 12 siang, jadi saya bilang lebih awal lagi gitu, dan seterusnya. Dan tadinya saya usulkan pukul 10 ya Bu ini, kemudian katanya kalau bisa pukul 9, saya bilang oke, alhamdulillah, tapi informasinya tidak sampai ke saya pukul 9. Jadi saya cengak-cenguk, orang Jawa bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam acara penandatangan nota kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bappenas. Saya kira ini yang sudah diinisiasi cukup lama, dan alhamdulillah kita bisa lakukan hari ini. Dan tentu kemudian dari nota kesepahaman ini pasti ada paperwork yang lain untuk kita tindak lanjuti. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pada Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bappenas yang telah bekerjasama dan mengkoordinasikan sehingga MOU dan kemudian nanti akan disusul dengan keberlanjutan dari kesepahaman ini yang telah dilakukan. Terima kasih, dan sampai kemudian kita tanda tangani pada hari ini. Ini adalah awalan yang baik bagi kita semua untuk mensinergikan antara kebijakan sektor jasa keuangan dan arah prioritas pembangunan nasional. Jadi memang data yang luar biasa sebenarnya yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan, sementara Bappenas diminta untuk menyusun dan melakukan skenario planning untuk Indonesia 5 tahun, kemudian Indonesia jangka panjang. Alangkah baiknya kalau kita bisa bersinergi dari awal sehingga kita bisa tahu di sisi-sisi mana itu kita bisa mengisinya. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2016 Presiden menugaskan Bappenas untuk menyusun visi Indonesia 2045 dalam rangka menyongsong Indonesia 100 tahun merdeka. Dan yang diharapkan pada waktu itu Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan tingkat GDP yang tinggi. Ya, kita harapkan bisa nomor 5 atau nomor 7 di dunia. Hari ini kita nomor 16, di atas 1 triliun US dollar. Sementara dulu, sebelumnya sebenarnya India itu di bawah, tapi sekarang India sudah di atas kita. Dan perjalanan tentu masih panjang, masih 20 tahun lebih kita akan menuju ke sana, 20 tahunan. Dan dalam rangka itulah perlu didesain sebuah skenario planning. Alangkah baiknya kalau ada kerjasama yang baik antara para yang memiliki otoritas di jasa keuangan sebagai enabling faktor yang tentu sangat signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dari dalam hal ini tentu di jasa keuangan termasuk akumulasi modal, modal manusia, modal physical capital
intensif dan juga inovasi teknologi. Kita berharap kedua hal itu akan menjadi sumber energi kita ke depan dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Pembicaraan kami dengan Presiden, alangkah baiknya setelah 2024 itu Indonesia lebih menekankan pada human capital intensive. Jadi setelah kita dengan physical capital intensive, kemudian dan kita punya labor juga masih di unskilled labor, kita mesti pindah ke sana. Nilai tambah itu jauh lebih bagus kalau di human capital, dan di human capital itu kan di jasa keuangan luar biasa. Dibandingkan kita menambah nilai tambah di sebuah bauksit jadi aluminium, dan itu kan yang proses nilai tambahnya itu di materialnya. Sementara yang harusnya kita hasilkan adalah bagaimana seseorang dibayar 200 ribu per hari itu kemudian menjadi 2 juta misalnya per hari, kan seperti itu kenaikannya yang kita inginkan. Jadi bukan terhadap barang itu. Dan yang telah saya sampaikan bahwa Bappenas ini punya peranan dan diberikan kewenangan otoritas kepada oleh undang-undang kepada kami untuk menyusun perencanaan pembangunan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Kami tentu sangat berharap sekali lagi sektor jasa keuangan ke depan itu bisa disinergikan dan diselaraskan dengan arah dan prioritas pembangunan nasional yang setiap waktu dalam periode pertahunan kita telurkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah. Dan sebagai contoh, pada tahun yang akan datang ini temanya adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan kelanjutan, sehingga diharapkan sektor jasa keuangan juga bisa ke arah ke sana. Alangkah baiknya kita sudah bisa menarik garis itu lebih awal sehingga tendensi trennya itu bisa bersama-sama kita ikuti. Kita tahu bahwa sektor jasa keuangan ini dengan sektor real itu bersifat hubungan yang demand following, dan pergerakannya tentu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tentu mendorong juga demand agregat dari terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan pada intinya kita harapkan bisa hadir sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan di sektor real. Dan seperti yang kita pahami, fungsi intermediasi itu sangat diperlukan untuk menggerakkan berbagai aktivitas perekonomian. Saya ingin mencatat sedikit di India kemarin, saya India juga cuma karena saya baca di laporannya majalah ekonomis Pak Wimbo, yang mengatakan bagaimana mereka bisa tumbuh dengan luar biasa. Ada 4 faktor, salah satunya adalah mereka punya apa yang disebut dengan unified payment interface. Itu mungkin sama dengan kita punya yang kita gagas ya oleh Bank Indonesia. Tapi kalau di mereka UPI itu dibentuk oleh bank, oleh satu konsorsium perbankan, dan kemudian membuat seluruh warga negara India itu automatically itu punya nomor rekening. Dan nomor rekening itu tidak berhubungannya itu tidak harus dengan internet. Mereka menggunakan USSD. USSD itu kalau kita lihat pakai HP kita, itu kan kayak internet banking gitu, yang seakan-akan internet banking, tapi kita sebenarnya tidak pakai OTT, tidak over the top. Tapi kita memang ada itunya. Jadi saya kira mungkin kalau OJK kerjasama dengan Telkom dan membuat seluruh masyarakat Indonesia itu terregistered ya, punya nomor rekening, baik
yang termasuk yang miskin. Jadi yang miskin tentu akan mendapatkan bantuan, subsidi, dan ini akan mengurangi apa yang disebut dengan exclusion dan inclusion error. Jadi orang yang memang sepantasnya dapat, dapat. Yang tidak dapat, ya nggak dapat. Kalau sekarang ini eselon 1 di Bappenas, ada yang dapat, Bapak? Mendapatkan sumbangan. Nggak tahu salahnya di mana. Seharusnya nyumbang. Jadi itu. Nah, ini saya kira kalau di lebih jauh lagi mungkin akan banyak hal yang bisa kita kerjakan, dan itu mendorong velocity of money di India itu luar biasa. Nah, karena velocity of money-nya itu bisa sampai 6-7 kali, itu tentu menendang ke GDP-nya. Saya kira kita di Indonesia ini perlu, saya kira. Kalau kita lihat dari situ kan velocity of money kita belum seperti kayak yang dilakukan oleh India. Karenanya sinergi kebijakan antar sektor keuangan dan sekali lagi sektor di kami perencanaan pembangunan sangat diperlukan, dan mudah-mudahan akan membawa dampak yang positif dan maksimal terhadap pengembangan sektor-sektor yang diprioritaskan oleh kami di Bappenas, sehingga memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap transformasi ekonomi Indonesia. Dan transformasi ekonomi Indonesia memang kita sudah luncurkan sebenarnya melalui showcase di Bali pada tanggal 3 Desember 2021 lalu. Jadi transformasi ekonomi yang kita maksudkan misalnya circular economy, energi blue, dan yang kita mendapatkan kesulitan adalah Pak Bimbo soal membiayai energi transisi energi. Seperti ketahui bahwa ada sekitar 27-an gigawatt itu di Jawa, dan kira-kira hampir 90% itu sangat tidak ramah lingkungan. Jadi kalau kita mau pindahkan itu isu pertama adalah soal refinancing. Kami sudah berusaha untuk melakukan pembicaraan ini dengan multi pihak, tapi termasuk blended finance dan seterusnya. Karena kalau tidak ya akan demikian. Di beberapa negara sudah ditunjukkan ketika feedstocknya itu dari coal diganti dengan feedstock yang ramah lingkungan, itu automatically didukung dengan refinancing yang sangat memungkinkan. Dan saya kira itu bisnis yang baik sekali. Perekonomian kita telah melewati masa-masa yang berat akibat pandemi COVID, dan kita sekarang dalam proses pemulihan meskipun ada sedikit efek luka. Sekarang efek masih kita nikmati hari ini, dan tentu transformasi ekonomi akan terus kita lakukan dan kita jalankan. Karena itu saya sekali lagi berharap nota kesepahaman ini men-trigger kita ya untuk menghidupkan semangat baru, bersinergi, menemukan inovasi-inovasi yang memicu kemajuan ekonomi Indonesia. Dan mudah-mudahan dalam waktu 1-2 bulan ke depan bisa MOU ini bisa sampai pada perjanjian kerjasama, dan dengan demikian kita punya paper untuk implementasi dan sebagai bukti konkret pertemuan kita pada hari ini. Demikian Pak Bimbo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya senang sekali bisa hadir di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.